Hai guys, gue Mit. So, di video kali ini aku bakalan kasih tahu tutorial cara bikin atau cara edit video 2022 rekap yang lagi viral di TikTok. Sebenarnya nggak viral di TikTok sih, cuman kayak kalau udah akhir tahun pasti tuh udah rutin gitu kan bikin rekap-rekapan gitu. Nggak setiap tahun tapi setiap bulan juga bikin. Tapi karena ini udah akhir tahun, jadinya aku bakalan kasih preset-preset yang lagi hype gitu di TikTok. Oke. Okay? Sebelumnya aku bakalan tunjukin display-nya dulu, kayak tampilan preset yang aku kasih di video kali ini. Ada 5 versi ya, tanpa pakai lama langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi di sini bahan-bahannya itu relatif ya sama version template-nya. Di sini ada 5 versi. Untuk yang versi pertama, kalian butuh 1 video sama 5 foto per bulannya, teman-teman. Jadi kan ada 12 bulan kan, dari Januari sampai Desember. Nah itu setiap Januari, Februari, Maret sampai Desember itu butuh 5 foto. Dan satu videonya itu untuk tampilan depannya, kayak video awalan gitu. Jadi kalau kalian banyak banget gitu fotonya, pakai versi yang satu ini sih. Oke. Okay. 5 foto per bulan tuh kayak simple banget gak sih? Oke. Okay. Untuk yang versi yang kedua itu butuh 31 video sama 23 foto. Nanti kayak gini display-nya. Jadi tuh kayak kalau kalian punya dam, punya sampah video tuh banyak banget di tahun ini, versi yang kedua ini ya, teman-teman. Biar video kalian tuh masuk ke 2022 rekap kalian aja gitu. Oke. Okay. Untuk yang versi ketiga itu butuh 1 video sama 90 foto. Ini belum banyak, tenang. Versi terakhir itu banyak kok fotonya. Oke. Okay. Untuk versi yang keempat itu bahannya foto semua, teman-teman. Ada 69 foto dan display-nya kayak gini. Terserah ya kalian mau pakai yang mana. Nanti aku bakalan bikin satu video aja ya. Video yang paling ribet itu foto yang versi kelima. Nanti aku bakalan tutorialin. Kan kayak versi 1 sampai ke 4 itu gampang gitu loh importnya. Oke. Okay. Untuk yang versi kelima itu butuh satu video. Itu buat awalan ya, itu pasti. Dan 138 foto. 138 foto itu dibagi dari bulan Januari sampai Desember ya. Itu setiap bulannya beda gitu loh. Tapi aku saranin kalian buat album aja gitu. Bikin album dari bulan Januari sampai Desember itu dipisah ya. Dan setiap album itu isinya 15 foto buat jaga-jaga aja gitu. Soalnya di sini bulan Juni sama Desember itu ada 14 ya. Jadi kita genepin aja kayak bulatin jadi 15 gitu. Oke. Okay. Aku bakalan contohin versi yang kelima aja. Langsung aja aku bakalan buka linknya dulu ya, teman-teman. Oke, nanti bakalan dialihin ke browser kalian ya. Nah, ini template-nya. Ini template-nya cantik sih menurut aku. BTW yang udah bikin template, makasih ya. Oke, pilih gunakan template. Dan nanti bakalan otomatis dialihin ke CapCut-nya, guys. Nah, ini ada 156 klik. Oke. Langsung aja aku bakalan gunakan template. Dan di sini aku bakalan masukin video random gitu ya. Bentar, yang mana ya? Yang ini aja. Dan fotonya, teman-teman. Foto di bulan Januari itu ada 10. Ini aku BTW downloadnya di Pinterest ya. Soalnya kayak males banget gitu loh. Soalnya foto aku banyak dan waktu di iCloud itu belum di aku masukin ke galeri gitu. Soalnya penuh iCloud-nya juga. Jadi aku pakai foto Pinterest ya, maaf. Oke. Okay. Untuk yang bulan Januari itu udah 10, aku import 10 dulu. Aduh, sampai berapa tadi? 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Okay. Untuk yang bulan Februari itu juga ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi teman-teman, kalian tinggal dan videonya ini aku bakalan cepetin biar durasi videonya nggak terlalu lama. Oke, langsung aja kita skip sampai ekspornya ya, teman-teman. Dari sini kalian pilih peratinjau.
tunggu prosesnya sampai selesai. And with that, the 2022 season. Oke, ini udah selesai. Bentar. Oke. Ini udah, langsung aja aku bakalan ekspor. Oke, aku bakalan tunjukin hasilnya ke kalian ya. With that, oke, hasilnya teman-teman. Langsung aja aku bakalan play. And with that, the 2022. Oke, nanti hasilnya bakalan kayak gitu ya, teman-teman. Oke, dan aku nggak kasih tutorial yang versi 1 sampai ke 4, karena pengimportnya cukup mudah kok. Kalian tinggal lihat deskripsi aku aja, butuh berapa video sama butuh berapa foto. Oke, so mungkin di video kalian cukup sekian. Gue Hamid, and see you the next video, teman-teman.